Jom ke kelas Cikgu Hasmi. Jom. Jom. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat sejahtera. Harap semuanya sihat. Bersama dengan Cikgu Hasmi hari ini, kelas Matematik Operasi Asas. Apakah operasi yang seterusnya? Hari ini adalah operasi tolak. Hari ini kita akan belajar beberapa konsep tolak. Apakah yang dimaksudkan dengan tolak? Baik, murid-murid, konsep tolak yang pertama adalah pengasingan. Mari kita lihat contoh ini. Di sini, gambar ini ada 6 bola. Nick ambil 2 bola. Ini Nick telah mengambil sebanyak 2 bola. Pada asalnya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan Nick telah mengambil sebanyak 2 bola. 1, 2. Bermaksud keluarkan 2 daripada 6 tinggal 4. Bola yang tinggal ialah 4. Bilangan bola yang tinggal adalah 4. 1, 2, 3, 4. Contoh yang kedua, bagi tolak sebagai pengasingan. Baik, di sini cuba kamu perhatikan gambar pemadam ini dan gambar kotak pensel. Okey, berapakah semua pemadam yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Sebenarnya terdapat 2 pemadam diasingkan, diletakkan ke dalam kotak pensel. Ini bermaksud asingkan 2 daripada 8 tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Konsep tolak yang kedua adalah pengurangan. Sesuatu bilangan telah berkurang. Contohnya, cuba perhatikan gambar bola ini. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6. Tiba-tiba, bola ini telah diambil atau dipinjamkan kepada orang lain sebanyak 1. Ini bermaksud kurang 1 daripada 6. Ialah 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 1 daripada 6 adalah 5. Contoh lain, cuba kamu perhatikan situasi pada gambar ini. Ini adalah situasi di sebuah kedai atau warung di mana seorang kanak-kanak, Nick ini telah pergi ke kedai untuk membeli sandwich. Terdapat sebanyak 12 sandwich yang dijual oleh makcik ini. Berapakah sandwich yang telah dibeli oleh Nick? Nick telah membeli 3 daripada 12 sandwich. Jadi, ini bermaksud (12 - 3). Maka, baki adalah sebanyak 9. 12 - 3 baki 9.
Konsep tolak yang ketiga adalah perbezaan. Mencari perbezaan. Cuba lihat contoh ini. Terdapat 5 gelung merah dan 3 gelung biru. Apakah beza antara gelung merah dan gelung biru? Bezanya adalah gelung merah lebih 2. 1, 2. Gelung biru kurang 2. 1, 2. Jadi kita boleh rumuskan di sini. Beza 5 dengan 3 ialah 2. Beza 5 dengan 3 ialah 2. Sebagai kesimpulan, jika kamu berjumpa dengan perkataan ini, keluarkan, asingkan, tinggal, baki, beza, kurang, maka operasi yang terlibat adalah operasi tolak. Sekarang ini cikgu akan tunjukkan cara membina ayat matematik bagi operasi tolak. Contoh yang pertama, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 bola. Baik. Ini adalah simbol tolak. Ini adalah simbol sama dengan. Contohnya, cikgu ingin memberikan sebanyak 1, 2 bola ini kepada kawan cikgu. Maka 2 biji bola telah berkurang. Ataupun keluarkan 2 biji bola. Maka 5 tolak 2 sama dengan berapakah bola yang tinggal atau berapakah baki yang tinggal? 1, 2, 3. Lima tolak dua sama dengan tiga. Lima keluarkan dua, yang tinggal tiga. Contoh yang kedua, cara membina ayat matematik. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 pemadam. Baik, sekarang cikgu mahu berikan sebanyak 1, 2, 3. Cikgu berikan 3 pemadam ini kepada kawan. Maka sebanyak kita telah sebenarnya menolak tolak 3 daripada 7 ini. 7 tolak 3 sama dengan berapakah yang tinggal atau baki pemadam yang ada? Satu, dua, tiga, empat. Bermaksud 7 tolak 3 sama dengan 4. Setakat ini dahulu kelas kita hari ini. Cikgu harap kamu telah faham apa itu konsep tolak. Tolak adalah sebenarnya kita mengira baki, mengira beza dan mengira berapakah bilangan yang tinggal. Sehingga kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga SOP. Teruskan belajar di rumah bersama keluarga. Bye. Assalamualaikum.